sih pernah sih, itu pasti. Tapi enggak ya, serendam itu. Ada sih juga sih, tapi balik lagi biasanya itu kan berantem itu kan biasanya kalau apa ya, ada sebabnya kan. Ya paling-paling ya kita sebenarnya sama Lolita sih masih bisa diajak ngobrol untuk semua masalah ya. Dan semua apa ya? Clash. Ya masih bisa lah. Ini bukan cewek tipe yang marah terus langsung pergi terus matiin telepon dan masuk kamar juga sih, enggak sih. Masih bisa ditelepon juga. Berantem-berantem sih pasti ada, walaupun pacarannya singkat ya, udah pernah mengalami berantem-berantem. Cuman dia lebih cenderung kalau berantem tuh lebih tenang, kalem, oke, ada apa, kayak gitu. Kalau gue lebih cenderung karena cewek ya, pokoknya harus diselesaikan sekarang, gue gak mau tahu gitu, harus diselesaikan sekarang, tapi dia mengerti itu gitu. Jadi semuanya sih bisa kita handle dengan baik ya. Paling kalau kita berantem sekarang, gak lama, hitungan jam juga udah baikan lagi gitu. Gitu sih. Masalah kawinan, ngurusin kawinan juga persiapannya ribet. Ada berantem-berantemnya juga udah pasti, tapi yaudahlah, kompakan lagi gitu. Maksudnya soalnya sih kita kayak gini harus ada tim ya, teamwork. Kalau misalkan atau kita bilang setelah ada masalah, lo yang perlu kita harus ada teamwork ya. Kalau ini gak akan jalan nih. Kalau misalkan dari pihak sana yang mau ini, pihak sini mau kesini, kita kan di tengah-tengah nih yang menetralisir. Tapi kalau tiba-tiba saya dan Lolita juga pecah juga, udah nih ini gak kemana-mana sih, pasti akan berbeda pendapat terus. Tapi hasilnya kita masih bisa lah, duduk berdua kita ambil keputusan aja. Ribut-ribut untuk persiapan ini udah pasti, tapi thank God banget gue punya suami yang dia bisa meredam amarah gue, bisa meredam emosi gue. Oke, drama-drama itu pasti ada dan banyak lagi drama-drama kecil gitu, tapi semuanya bisa kita lewati dengan baik. Kalau enggak kita enggak di sini sekarang.